saya masih penasaran aja sama di Persik. Persik sendiri kan kota kelahiran. Jadi dari Liga 1 kemarin juga saya sendiri belum ada jam terbang buat main. Jadi untuk tahun ini saya masih pengen di Persik sendiri karena masih cari jam terbang kalau ada kesempatan lagi. Target-target di Persik itu seperti ya semaksimal mungkin buat tim Persik sendiri bisa membantu Persik di Liga 1. Ya syukur-syukur bisa cetak gol sebanyak-banyaknya kembali ke Liga 3. Mas, target di Piala Menpora ini seperti apa, Mas? Untuk Menpora sih ya, yakin aja sama teman-teman yang sekarang kayak chemistry bangun lagi kan, soalnya kan ada yang baru-baru gitu. Jadi, kan gak banyak yang baru kan gak banyak ya? Iya. Jadi kan adaptasi lagi sama teman-teman. Soalnya kan lama gak bareng-bareng juga, satu tahun gak bareng sih Mas. Penawaran ke teman-teman? Kalau penawaran ada. Saya sendiri masih kayak bimbang sebenarnya waktu pertama gitu. Cuman saya ngobrol sama keluarga juga masih ingin di sini. Mana aja? Apa? Yang nawari mana aja? Ada Sleman, terus Madura juga. Sabaya itu yang mungkin. Kalau yang Sabaya mungkin hanya rumor aja sih. Oh gitu. Justru ya, Persibaya itu rumor ya. Sebenarnya yang membuat Bagas bimbang ini penawaran dari tim mana? Ya kayak tim-tim seperti Madura gitu. Banyak. Saya sendiri kan pengen kayak lebih maju gitu dari ini tuh. Pengen mencari pengalaman lagi. Cuman saya sendiri masih pengen di Kediri gitu. Jadi siap. Masih tetap pengen main di sini. Siap. Terima kasih.